Hari kedua bulan Ramadan, tim gabungan menyisir pasar Cibadak Sukabumi terkait warung makan yang tetap buka di siang hari maupun pedagang nakal yang menjual petasan. Hasilnya ribuan butir petasan yang memiliki daya ledak tinggi disita aparat. Ratusan petasan berbahaya ini didapat dari sejumlah pedagang yang berjualan di sisi jalan. Selain itu, petugas juga menyita miras yang diduga diperjualbelikan. Sementara beberapa warung makan yang buka sebelum pukul 4 sore diberi himbauan untuk mematuhi aturan. Aparat menyebut, razia akan terus digelar selama bulan puasa.